Bagaimana cara mengatasi HP Xiaomi kalian bergaris-garis seperti ini? Nah, seperti ini, ada garis-garisnya dan ada grafiknya seperti itu. Di sini kalian bisa coba buat HP Xiaomi, Redmi ataupun HP Poco ya, teman-teman. Karena sama-sama pabrikan Xiaomi ya, sepertinya jadi sama. Jadi kalian bisa coba di sini untuk mengatasinya. Jangan panik, ini tidak rusak ya, teman-teman, HP-nya, tetapi hanya salah aktifkan fitur atau ya settingannya aja yang salah. Di sini caranya kalian tinggal buka setelan di HP ini, di HP Xiaomi kalian ataupun Redmi dan Poco. Kemudian kalian cari pengaturan ya, teman-teman. Di sini bisa kalian cek di pengaturan ini dia, sistem. Seperti ini. Kemudian di sini kalian cek opsi developer. Nah, seperti ini. Kemudian pada bagian ini kalian cari yang namanya lokasi ya, teman-teman. Jadi ada dua di sini yang bisa kalian pilih. Nah, seperti ini. Jadi biasanya itu ada di bawah tampilkan ketukan ataupun tampilkan setuan. Jadi ini dia penyebabnya, lokasi kursor. Jadi setelah dihilangin ini tidak aktif. Jika diaktifkan ini muncul. Kalau tidak salah, kalau di HP Xiaomi itu lokasi kursor, lokasi penunjuk ataupun lokasi sentuhan. Biasanya ada di menu ini, input, kalau tidak masukan. Input kan bahasa Indonesianya itu masukan. Jadi ada di menu ini, tampilkan ketukan, lokasi kursor. Nah, di bawahnya ini dia. Ataupun jika ingin lebih cepat, kalian bisa cek di sini, misalnya baru saja membuka pengaturan itu lebih cepat. Ketikkan aja di sini lokasi seperti ini. Dan di sini kalian bisa temukan ini dia, lokasi penunjuk, lokasi kursor, pokoknya yang ada tulisannya opsi developer ataupun opsi pengembang. Jadi kalian bisa langsung cek seperti ini. Kadang tulisannya lokasi penunjuk ataupun lokasi sentuhan. Nah, seperti ini, dia langsung diarahkan ke menu ini tadi. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.